It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Hai, saya Leman Farudi. Di video kali ini aku bakal kasih tahu transisi baru, yaitu zoom wide flash. So, jadi contohnya seperti ini. Kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa klik subscribe di bawah, like buat aku dan share ke seluruh sosmed kalian. Dan jangan lupa juga follow IG aku di sini. Kalian bisa tanya-tanya tentang video apa yang belum kalian paham. Selamat Hari Raya Idul Adha buat kalian yang merayakan, guys. Oke lah, jadi aku pengen nanya, kalian dari kota mana? Silahkan komen di bawah. Jadi tanpa banyak bacot lagi, langsung aja ke videonya. Oke, jadi kalian membutuhkan dua aplikasi, yaitu aplikasi ini Layout sama aplikasi KitKat. Pasti kalian udah punya aplikasi KitKat dan Layout, guys. Buat kalian yang pengen memirrorkan foto atau membagi foto, kalian bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi caranya, kalian masuk ke aplikasi yang layoutnya. Jadi aku pakai fotonya Putra, Kak Putra. Jadi di sini tuh aku bakal menjadi 3, lalu kalian klik simpan. Kenapa enggak di mirrorin? Ya enggak apa-apa gitu, guys, tapi enggak pengen di mirror. Jadi kita pilih lagi. Ini hanya sebagai contoh, guys. Oke, kita simpan, kita selesai. Oke, kan dari banyak kalian harus di mirrorin, tapi aku enggak mirrorin, tapi hanya buat dijadikan 3 gitu, guys. So, lanjut ke aplikasi yang kedua, yaitu KitKat. So, di sini tuh kalian sorry aku buang drive dulu. Jadi di sini tuh kalian pencet icon plus. Di sini tuh kalian pilih nama project. Nama project itu zoom wide flash. Lalu kalian pilih create. Jadi resolution kita pilih square 1:1, orientation pilih landscape, dan background video pilih warna hitam. Pilih klik down. Setelah itu kalian pencet icon plus, pilih foto. Kita pilih foto yang tadi kita bagi jadi 9. Kita masukkan yang tadi. Oke. Jadi caranya, kalian jadikan satu, atau fotonya kalian zoom sampai perbesar menjadi 1 seperti ini. Setelah itu kalian zoom foto keduanya, kalian juga zoom. Oke, klik centang. Setelah itu di sini tuh kalian mencet foto yang ke-1, kalian pilih yang ini, icon plus, custom transisi, dan kursor dan penempatannya di depan, ya guys. So, jadi di sini tuh kalian pilih perbesar, lalu kalian pilih circular in. Setelah itu kalian masuk ke foto yang kedua, kalian klik dan tekan, lalu kalian pilih custom transition, penempatannya di depan, lalu kalian sedikit perbesar. Oke, setelah perbesar kalian pilih yang ini, pilih exposure-nya itu 100, dan ininya kalian min 100. So, setelah itu kalian pilih transition yang ini, color out. Oke, jadi kita lihat dulu, jadi hasilnya seperti ini, guys. Oke, guys, segitu dulu videonya. Jangan lupa klik subscribe di bawah, like buat aku, dan share ke seluruh sosmed kalian. Dan jangan lupa juga follow IG aku, Iman_Farudi. Oke, saya Iman Farudi. Bye-bye, guys.